Assalamualaikum guys and welcome back to my vlog. Dah banyak hari dah aku tak buat vlog kan, semenjak pulau tutup. Sekarang ni aku sebenarnya tengah on the way pergi daripada Kota Baru, pergi ke mana dah, Gunung Kriang, Kedah. Aku seorang ni, kereta aku dekat situ. Ni aku tengah stop sekejap dekat mana, hentian rehat Titi Wangsa. So aku ada macam confined water session lah untuk group Oppo Water student yang daripada kalangan cikgu-cikgu rasanya. So start kelas pukul 9 tapi sekarang pukul 8.30. Koci dah ada kat sana, so jumpa dia kat sana. Aku mungkin sampai lambat sikit kot, dalam pukul tahu pukul 12 ke pukul 11 ke, tengok macam mana nanti. Kalau ikutkan ni, boleh kata first time aku keluar daripada Kelantan semenjak pandemik yang melanda kita ni lah, yang sejak daripada Mac 2020. Perhentian tak dikira tau, walaupun perhentian ni dalam Terengganu tapi tak dikira sebab perhentian ni daerah Besut. Besut ni macam sempadan, so itu tak dikira keluar daripada negeri lah. Nice kan view dia. Pagi ni agak sejuk lah. And the best part about pagi ni, on the way datang sini, stop jap, ada aku jumpa gajah dia. Bukan jumpa lah, aku nampak gajah tepi jalan lah, macam tepi-tepi bukit macam tu. Aku tak boleh nak stop sebab tak ada tempat nak stop. Aku ingat nak stop tadi, tapi ada lah seekor dia. Kalau lah aku boleh tunjuk kat korang. Okay guys, anyhow, aku nak sambung perjalanan jap. Dalam 3 jam lagi, 3 jam setengah sampai kot. So let's go. Sikit lagi nak sampai. Sebaiklah daripada tadi tak hujan, sebab aku tak bawa spek aku. Bukan tak bawa, spek aku rosak, patah dua. So malam aku memang tak drive lah, sebab tu aku gerak pagi. Okay, sikit lagi. Sampai-sampai terus dengar skrip video Oppo Water Driver. 6 jam, 6 jam dengan 4 kali berhenti kencing. Tapi aku tak makan pun, kan roti yang minum air je. Itu je lah, yang penting pergi toilet. Lapang padi. Tu student tengah kat atas pun aku suruh tu, grup cikgu-cikgu sebelah orang. Malam 130 bagi 3. Kenapa? Aku dah pergi. Tak, dia konsep dia macam ni. A few moments later. So cerita sekarang ni, student-student tu tengah tengok video lah. Sebenarnya dah 3 jam 4 jam selepas pada aku sampai tadi. So makan jap. Lepas tu aku dah terbaring atas lantai. Dalam tu aku dah terbaring atas lantai sebab mengantuk eh. So pool kat dalam. Nanti aku bawa tengok pool. Eh tak apa, esok lah aku bawa tengok pool. Macam malas pula nak pergi kelas sana. Okay guys, see you tomorrow. Selamat pagi. Semalam lepas pada mengajar apa semua, angkat barang, pick up barang tu memang penat gila lah. Makan pun lambat sampai makan kedai kan, lambat siap apa semua. Aku balik-balik tu barai lah. So pagi ni kita start balik. So pagi ni kita pergi, bukan kita lah, semua nak pergi makan dekat kedai. Lepas tu nak pergi street, pergi pool lah. Nanti kita tunjuk lah kesukur korang. Jom. Gunung Kriang kawan-kawan,
Katanya ada biawak krian kat sini. Siapa tahu biawak krian tu apa? At the moment, Koci tengah briefing. So aku mungkin pasal equipment, bukan equipment, skill briefing lah. Nanti masuk pool lah. Tengok lah dalam 3-4 jam lah dalam pool. Lepas tu saya tertutup, pakai barang, jom gerak. So tak ada apa sangat aku sebenarnya. Ni macam road trip sambil buat kerja lah. Lepas tu esok aku balik lah. Besok oh, tengok lapang padi penuh. Kelantan ada lapang padi tapi bukan macam ni lah. Kecil lah. Kat sini memang, yalah nama lagi negeri je lapang padi kan. Nanti malam pergi tepi cari nasi kambing Mekah. Pasang bawah macam ni kepala ni. Yes. Bila tengah tu dia akan sangkut kepala kita. So batu dia kena label. Tak? Okey. Kalau ada handle. Okey. Lepas tu baru lepas settle satu dive. Bukan satu dive, satu session. Sekarang ni nak sambung balik pula. Air sejuk. Koci tak apa, dia layer tebal. Aku lah lemak tak ada. Badan aku lain sikit, aku bukan manusia. So kalau manusia biasa dia 20 kali cepat. Dua apa khabar tu diserap. Aku dah aku mungkin dalam satu kali je. Sebab sebalik tu aku tak tahu lah. Sebab aku mental. Dia profesional. Okay. Oh ya. Tadi kat kolam luar ni. Ni dalam ni pula. Ada dua kolam. Sejuk oh air. Tengok macam mana ni, aku memang jenis tak suka sangat sejuk kan. Tapi yalah, dah kerja nama lagi kerja kan. Aku nak briefing ni sat. So nombor satu, kita buang angin daripada PCD. Kita tak pasang apa sebab weight tu dia pegang kita kat bawah. Kalau kita buka tu, kita lepas semua itu slow naik. First untuk buat skill ni, deflate PCD. Okay. Deflate PCD dah habis, merak kat bawah. Okay, straight. Okay, jom masuk kolam. Sini 3 meter, situ 5 meter. 2 hours later. Oh, sejuk bapak, sejuk air 25 celsius. Eh, semua dah naik lah. Sejak, belum. Nak kencing. Nak kencing. Oh, aduh. OG tak tengok awal. So, dia basah dah. Tak apa, stabilizer dah. Ada game ball dalam ni. Sejuk, sejuk. Aku pelik ada orang ni ayam. Tak sejuk pun. Aku, pasal aku lemak tak banyak udara orang ni. Aku dah ketawa. Dalam footage dalam air tak ada lah. Sebab aku tengah manjat mengajar. Susah nak mengajar sambil rekod video. So air dalam pool memang sejuk lah. Sejuk gila weh. Aku lebih suka mengajar dekat pulau. Dalam pool aku tak suka. Sejuk siap. Ha? Dia, kita kena sentiasa bergerak. Konten. Demi video. Tak puas. Ha? Tak puas. Memang tak puas sebab kejap lah. Ha? Kita rasa kejap lah sebenarnya lama ini. Dah sejuk. Bukan tak puas apa. Sejuk geng. Sejuk eh. Sat, nak kemas-kemas tak? Tangan aku pun basah nak pegang kamera. Kalau ada satu benda yang aku suka pasal diving dekat pool ni, satu je. Visibility cantik. Ha, tu yang penting. Cuma sejuk lah, tu yang aku tak tahan lah. Air 25 darjah Celsius dalam air tak sama macam air 25 darjah dalam bilik aircon. Tak sama. Sebab liquid dengan gas different. Dalam air, kita akan apa hilang, kita pun haba 20 kali ganda lagi cepat berbanding udara. So 25 darjah tu memang sejuk gila sebenarnya.
So dia orang nak kemas, lepas tu aku pun nak kemas. Nanti dah, jom pergi makan ke apa semua. Dia beza temperature dalam dengan luar mana? Ada je ni. Ada cerita lawak sikit. Aku dah DHD eh. Aku dah DHD. DHD pada panas ah. Ha ni nampak mata sikit. Ya, aku tengah duk gelak tau. Kesuka apa mata sau tu. Aku kata dia dah laku pegang dia lompat naik lagi. Dia berkenal aku. Aku tak apa. Aku nak gelak tak mau gelak. Aku tak mau gelak. Nah. Aku nak dia. Pas kali gini. Cakap. Dah tahan. Dah tu. Dah. Dibuka. Oh, dia tangkap. Dia tu dah gelak. Aku pergi tangkap. Wuih, sedap tidur pagi ni. So semalam cerita dia lepas settle apa yang dekat session dekat pool, daripada pagi sampai maghrib juga lah. Lepas tu kita orang pergi hantar equipment. Lepas tu pergi makan, makan dekat Pot Kambing Bakar. First time aku sampai situ memang ramai gila lah. Tapi memang sedap lah. Nasi putih kambing bakar memang sedap. Koci bawa pergi sana. So lepas pada settle tu, aku balik-balik hotel balik tu memang penat gila. And hari ni nak check out, kita pergi cari makan. Lepas tu aku nak kena pergi kenduri jap. Lepas tu barulah gerak balik Kota Baru. So kenduri mungkin dalam dua jam tu lah. Aku duduk setengah jam, jumpa abang aku jap, jumpa anak saudara aku semua. Lepas tu darat lah. 6 jam daripada pukul 3 sampai lah, tak tahu, pukul 8, pukul 9 sampai rumah kat KB. Okay, so that's the plan. Dah settle pergi makan tu semua, lepas tu aku singgah majlis sekejap. So sekarang ni nak balik KB lah. So baru nak gerak. Kalau ikutkan 5 jam 46 minit, 368 kilo. Dalam pukul 8.40 lebih sampai lah, ataupun pukul 9 kalau aku tak banyak berhenti nak kencing lah. Sorry guys, video simple je, video road trip je. Aku yelah lama tak buat video, so upload je lah yang mana yang nak tengok. So that's it guys, itu je lah. See you guys on the next video. Peace.